Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to Syam Vlogs channel. Hari ini kita buat video santai-santai sikit lah. Ramai juga yang bertanya kepada saya berkenaan dengan maintenance GTR kan. Ramai yang tanya dekat saya. So kalau dah beli Nissan GTR, kat mana nak servis, kat mana bengkel yang boleh dipercayai ya. Jadi hari ini saya special buatkan video untuk korang semua berkenaan dengan maintenance GTR lah. Sebenarnya bengkel untuk hantar GTR ni ada banyak lah ya, ada banyak. Tetapi kalau anda semua tanya saya yang mana recommendable, saya akan kata dekat sini lah, dekat Links ya, Links Puchong eh. So senang je nak datang sini, korang wish saja Links to Links Engineering eh. Kalau korang nak datang sini, korang kena type dekat Waze tu, Links Engineering. Lepas tu Waze tu akan bawa korang kat sini lah. So tempat dia dekat Bandar Puteri Puchong. Kat sini memang GTR banyak eh. Jadi kat sini dia orang bukan buat GTR saja, macam-macam kereta. Tapi sini budak-budak GTR memang kat sini lah dia orang hantar. Ni contoh BMW pun ada juga dekat sini. Ni BMW model terbaru. So kalau kita masuk dekat dalam tu, dia orang ada Mercedes juga. Ada Mercedes, Mercedes A45. So yang ini Mercedes A45 juga tengah naik stage, tengah naik stage. So Mercedes ni macam-macam buat lah. Naik stage nak jadikan 600 horsepower Mercedes ni eh. Ni adalah tempat kerja dia orang, memang very clean, very clean. Okay, jadi kalau nak hantar GTR korang, boleh lah kat sini. Boleh hantar dekat sini and then buatlah apa-apa saja modification yang korang nak buat. Ini adalah tempat yang suggestible. So dia orang juga buat Subaru, tapi memang mesti GTR. So kedai dia ada dua, corner lot. Satu lagi GTR masuk untuk buang cut off eh. Buang cut off pun boleh. So cut off ni sebenarnya kalau korang beli GTR daripada Recon car, ada juga yang dah siap buang cut off dan ada yang belum buang cut off eh. So kalau yang belum buang cut off tu, boleh hantar dekat sini untuk diorang adjust lah. Tengok GTR lagi, GTR lagi, BMW. So dekat dalam ni memang banyak, mostly GTR eh. GTR. So kat sini GTR modification lah. Ini bengkel tu lagi satu. Yang kat sini kalau nak buat modification yang lama sikit, maknanya yang banyak nak kena modi, memang dia akan letak kereta kat sini. So kat atas tu Audi, so kat bawah tu ada Ferrari, ada kosong Porsche, Range Rover, BMW lah. Jadi bengkel ni bukan boleh repair GTR saja, dia boleh repair pelbagai kereta eh. Mustang pun ada. Tu Mustang. Ya. Yeah. Jadi kalau korang nak hantar kereta, kalau tanya saya yang suggestible dekat sini, antara yang saya boleh cadangkan untuk korang hantar lah. Ya. Yeah. So sekali lagi, tempat dia dekat Puchong, nama dia Links Engineering. Tapi dekat signboard dia tulis Link, L-I-N-K-S saja. So kat sini yang owner dia Cina lah, Cina. Dan owner dia ni sebenarnya memang dia bukan mekanik sahaja, dia juga adalah saya kata dia ni bawa pelumba juga dulu. Dulu lah, zaman-zaman dia eh? Dan okey lah, so far feedback daripada kawan-kawan mengatakan kedai ni buat memang okey. Yeah, kedai ni buat okey. Dan yang paling bagusnya kedai ni, dia bila kita hantar kereta untuk kita buat, dia akan suggestkan dengan kita. Dia akan suggestkan. Dia bukan simply ikut apa yang kita nak buat, dia akan suggestkan. Kalau kita nak buat, dia kata tak sesuai, dia akan cakap tak sesuai. Dia takkan terus ikut cakap kita. Maknanya dekat sini baguslah. Kadang-kadang kita pun tak ada ilmu kan berkenaan dengan untuk repair-repair kereta ni. Jadi kita pun dengar kata-kata orang, oh kau pun buat ni, buat ni, buat ni. Tapi kat sini kalau dia rasakan benda tu tidak sesuai, dia akan kata jangan. Baik you buat macam ni, macam ni, macam ni lah. Dia akan suggest.
Itu owner dia. Okay. Nampak dia tengah suggest apa yang perlu kena buat, dia tengah suggestkan dekat situ lah. Tapi ini setelah statement ni Sekarang ni dia tengah sesi untuk sesi dengan customer untuk bagi tahu dengan customer apa yang customer patut buat dan apa yang tak patut buat. Okay, kita ada budak yang orang yang viral baru-baru ni di Instagram, di Facebook, iaitu bengkel awak. Siapa yang nak repair kereta boleh datang dekat Lane Puchong. Kita bagi harga menarik. Awak owner? Kan, owner ni. Awak, saya ingat awak. Awak yang viral baru-baru ni kan? Awak yang viral baru-baru ni kan? Saya nak masuk track tu. Okey, nak temuramah sikit ni sebenarnya buat apa? Ini tukar full stage. Full stage? Tukar turbo, tukar suspension, buat semua untuk masuk track. Untunglah. Tu tengok tayar dah ready dah nak masuk track. So kereta ni memang kau buat untuk apa? Untuk test dalam track apa? Untuk test dalam track. Ni. Siapa-siapa yang nak buat A45 lepas ni bolehlah roger tu juga ada harga-harga menarik. Betul ke? Betul. Jadi korang yang pakai Mercedes Benz, tak kisah apa model, boleh datang sini juga. Dia buat modification juga untuk Mercedes Benz, bukan hanya Nissan GTR seperti yang saya bagi tahu tadi. Jadi A45 ni tengah buat modi yang nak jadikan dia power, nak masuk track. Tengok tayar pun dah tukar, spoke rim pun dah tukar kat situ. Tengok tayar dia. Nampak tayar dia. Tayar track Okay, jadi saya harap video saya pada kali ini sedikit sebanyak memberi info kepada korang yang dah pakai GTR ataupun yang tengah bercita-cita nak pakai GTR. Info berkenaan dengan di mana tempat untuk hantar kereta kalau nak servis ke, nak repair ke, nak modi ke. So, kat sini. Kat sini dekat Links Engineering Puchong Bandar Puteri. Jadi saya rasa setakat tu saja video saya pada kali ini. Sekiranya korang ada apa-apa persoalan yang nak ditanya, boleh je tanya saya, PM, DM, insyaAllah. Kalau saya baca, kalau saya ada kelapangan, saya akan jawab. Tapi ini adalah tempat untuk korang repair, servis, modi untuk Nissan GTR. Jadi setakat tu saja, semua juga kita berjumpa lagi pada video-video yang akan datang, insyaAllah. Korang yang tengah tengok video ni, yang belum subscribe, please subscribe, like, komen dan share video ni pada kawan-kawan korang. Mana tahu info yang saya berikan ni amat berguna kepada yang tengah mencari-cari info. Jadi setakat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita berjumpa lagi dan goodbye.